بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الحادي والأربعون حديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال dari Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi keduanya. Karena kenapa radhiyallahu anhuma? Karena beliau dan juga ayahnya adalah keduanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tua, demikian juga bapaknya yaitu Amr ibn al-As, keduanya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum, la yu'min, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Ini makna zahirnya. Tetapi dahulu kita katakan bahwasanya penafian itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah nafyul wujud. Nafi, kalau ada kata nafi, la, ya. Jadi yang pertama adalah nafyul wujud, tidak ada, bermakna tidak ada. Seperti la khaliqa lil kauni illallah. Tidak ada pencipta alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita artikan tidak ada. Karena memang tidak ada yang pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, nafyus sihah. Ya, penafian atau bermakna tidak sah. Ya, kapan itu? Kalau memang sesuatu tersebut ada. Misalkan la nikaha illa biwali. Ya. Apakah kita artikan tidak ada pernikahan tanpa wali? Apakah di sini kita artikan tidak ada? Tidak. Kenapa? Karena menyelisih kenyataan. Kenyataan ada sebagian wanita yang menikah tanpa wali. Ada enggak? Kabur, gitu kan? Enggak pakai wali, enggak pakai apa nikah. Banyak. Apalagi yang di perantauan. Tanpa menghubungi izin kepada walinya atau yang kabur, Ini tanpa wali biasanya menikah. Ada. Karena ada berarti tidak mungkin kita artikan tidak ada pernikahan tanpa wali karena menyelisih kenyataan. Berarti kita berpindah kepada derajat kedua, yaitu apa? Tidak sah. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Baik, ini derajat kedua. Derajat ketiga, kalau tidak mungkin kita artikan tidak sah karena memang ibadah itu adalah sah, maka bermakna apa? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Seperti hadis yang dahulu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahih ma yuhibbu li nafsih. Di sini tidak mungkin kita artikan tidak ada. Dan tidak mungkin juga kita artikan tidak sah. Karena seorang apabila tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya, tidaklah dianggap kafir. Berarti tidak mungkin kita artikan tidak sah. Berarti apa yang kita artikan? Kita artikan tidak sempurna. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian. Karena kalau kita artikan tidak sah, berarti kalau dia tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, berarti dia apa? Kafir. Karena tidak sah. Syarat berarti. Seperti orang kalau sholat tidak wudu, berarti tidak sah. Karena wudu adalah syarat sahnya sholat. Demikian juga, misalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholat tapi hadrotit ta'an, wala huwa yudafi'uhul ahbathan. Tidak ada sholat kalau sudah hidangan sudah disiapkan. Ini kalau pas lagi tak lapar, tak makan, sudah disiapkan makanan, kemudian ada adzan. Mana yang kita dahulukan? Makan dulu ataukah memenuhi panggilan adzan? Sholat rukun Islam kedua, Tapi di sini hadis Nabi SAW menegaskan la sholat tapi hadrotit ta'am, tidak ada sholat. Tapi tidak ada sholat. Apakah bermakna tidak ada, ataukah bermakna tidak sah, ataukah bermakna tidak sempurna? Kalau tidak ada tidak mungkin, ya kan? Karena memang ada sebagian orang yang apa? Ketika hidangan siap ternyata apa? Dikumandangkan adzan. Itu banyak kejadian. Baik, kita artikan tidak sah. Berarti kalau nekat memenuhi sholatnya berarti apa? Sholatnya batal. Apakah ini artinya? Diperselisihkan para ulama. Wala huwa yudafi'ul ahbasan. Demikian juga tidak sah sholat, kalau kita artikan tidak sah, orang yang menahan berak atau kencing. Batal. Baik, di sini apakah artinya tidak sah ataukah tidak sempurna? Juga diperselisihkan ulama. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak sempurna. Kenapa? Karena orang yang melanggar tersebut, yakni kalau orang misalkan sholat dengan menahan, dia tetap dikatakan apa? Sah sholatnya, tetapi dia melakukan pelanggaran atau menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang sahih dalam masalah ini, bahwasanya keadaannya diperinci, keadaannya diperinci. Bisa hadis tersebut wala yudafi'ul ahbathan,
bisa bermakna nafyu siha dan bisa bermakna nafyu al-kamal. Nafyu siha tidak sah, kapan? Kalau memang seorang tersebut menahan sampai hilang kekhusyuannya. Orang nahan berak sampai enggak khusyuk sama sekali. Ya. Sampai apa hilang kesadarannya. Maka di sini apa? Tidak sah. Karena tidak ada kekhusyuan. Tidak ada tumaknina yang itu merupakan roh dan pokoknya di dalam salat. Tapi kalau misalkan sedikit, kadang kan kita juga seperti itu ya, menahan, ada tahap seorang menahan tapi tidak terlalu. Ya, tidak terlalu. Maka ini adalah nafyul kamal, tidak sempurna saja. Tapi tidak sampai membatalkan salat. Baik, hadis ini kita praktekkan. La yu'minu ahadukum. Apa artinya? Apakah tidak ada iman ataukah tidak sah iman seorang ataukah tidak sempurna iman seorang? Hah. Yang mana Abdul Qahar? Nomor 1, nomor 2, nomor 3? Tidak ada iman ataukah tidak sah ataukah tidak sempurna? Hah? Baik, antum. Milih yang mana? A, B, C atau C, B, A? C. Tidak sempurna, sahih. Yakni tidak sempurna iman seorang di antara kalian. Karena di sini tidak mungkin kita artikan tidak ada dan tidak mungkin juga kita artikan tidak sah. Hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Ini secara umum ya. Tapi kalau memang sampai derajat nanti insya Allah akan ada perinciannya. Hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang saya bawa, wahyu yang telah saya bawa. Hadisun hasanun sahih, rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Hadis hasan sahih, kami meriwayatkannya dalam kitab al-hujjah. Al-hujjah, yakni al-hujjah ala tarikil mahajjah. Kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Fatah Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi. Dan kitab ini dikatakan oleh Ibn Abdul Qawi dalam At-Tabyin fi Syarhil Arba'in, kitabun jayyidun nafi'. Kitab yang bagus dan bermanfaat. Baik. Hadis ini dihasankan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu beliau memasukkannya di dalam Al-Arba'in Nawawi yang ini. Tetapi Al-Imam Ibn Rajab enggan. Beliau dalam kitab Jamil Ulum Wal-Hikam mengkritik hadis ini. Beliau mengatakan bahwasanya hadis ini adalah tidak sahih. Dan menyebutkan tiga catatan di dalamnya. Di antaranya hadis ini adalah dhaif karena ada seorang rawi yang bernama Nu'aim bin Hammad Al-Fuzai. Sekalipun beliau adalah ahli ibadah dan beliau adalah seorang yang ahlus sunnah, tetapi beliau termasuk orang yang lemah hafalannya. Oleh karena itu para ulama ahlul hadis mendhaifkannya, melemahkan hadisnya. Oleh karena itu hadis ini yang benar adalah hadis yang dhaif. Hadis ini termasuk hadis yang dhaif derajatnya. Dari segi sanad hadis ini adalah dhaif. Selain itu kita katakan kemarin bahwasanya dalam Arba'in Nawawi ada berapa hadis yang dhaif? Dua hadis yang dhaif. Yang pertama hadis ini, yang kedua adalah hadis ke-30. Inna Allah faradha faraidha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'tadua ila akhirin. Tetapi termasuk keajaiban bahwasanya Imam Nawawi rahimahullahu taala sekalipun mengatakan Arba'in Nawawi tapi beliau mengasih lebih. Tidak 40, tetapi berapa? 42. 42. Alhamdulillah. Yang duanya dhaif berarti tetap masih berapa? 40. Sehingga nama Arba'in tetap tidak tergoyahkan. Baik, selanjutnya karena hadis ini adalah dhaif, tetapi maknanya adalah sahih. Maknanya bahwasanya hendaknya seorang muslim hawa nafsunya tunduk terhadap apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus tunduk patuh terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Ya, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidaklah beriman, hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim wahai Nabi. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka keberatan terhadap apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk, ya, setunduk-tunduknya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuk." Ini adalah Islam. "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Ini adalah iman. "Wa yusallimu taslima." Ini adalah ihsan. Ya, maka hendaknya seorang muslim tunduk patuh terhadap apa yang telah dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'annya dan
Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Tidaklah dia menolaknya dengan hawa nafsunya. Tidaklah dia menerjangnya karena menyelisihi otaknya dan akalnya. Atau dia menolaknya karena menyelisihi pendapat gurunya atau kiainya. Hendaknya seorang muslim tunduk patuh terhadap apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini ya ikhwani, memberikan faedah kepada kita tentang tercelanya hawa manusia yang menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa nafsu manusia disebut hawa nafsu, summiyal hawa hawan li'annahu yahwi bisahibihi ilan nar. Hawa nafsu itu disebut hawa nafsu karena yahwi mengajak kepada pemiliknya, orang yang punya, kepada neraka jahannam. Naam, hawa nafsu ini biasanya mengajak kita kepada sesuatu yang syahwat, kepada kemaksiatan, ya, kepada menyelisih perintah Allah dan menerjang larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hawa nafsu, ya. Oleh karenanya seorang muslim hendaknya dia pandai-pandai mengerem hawa nafsunya dan mengajaknya kepada wahyu Allah, ya, mengajaknya kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa nafsu ini berat, ya. Dia selalu mengajak kepada kemaksiatan. Oleh karenanya harus kita rem dan harus kita biasakan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang berat, tetapi itulah yang sewajibnya untuk kita lakukan. Wan nafsu katifli, kata seorang penyair. Wan nafsu katifli intardha'hu syabba'ala hubbir radha'i wa intuftimhu yang fatimu. Hawa nafsu ini adalah seperti anak bayi, ya. Syabba'ala hubbir radha'i, anak kecil, anak bayi, dia akan senang untuk apa? Nyusu kepada susu ibunya, ya kan? Gak mau meninggalkannya. Wa in tuftimhu yang fatimu. Tetapi kalau kamu menyapehnya, anak itu mau apa? Mau meninggalkannya. Yani kalau kita biasakan dia untuk meninggalkan air susu ibunya, toh dia nanti akan juga apa? Mau meninggalkannya. Demikian juga hawa nafsu ini. Biasanya maunya kepada sesuatu yang syahwat, kepada kelezatan maksiat. Tetapi kalau kita biasakan kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun pertama kali mungkin berat, tapi kalau kita biasakan, insya Allah dia akan merasa nikmat dan merasa lezat di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Baik. Kemudian kita tidak memperpanjang hadis ini karena hadisnya adalah dhaif seperti tadi saya sampaikan. Tetapi saya katakan tadi maknanya adalah benar. Yang itu berpoin pada dua faedah. Faedah yang pertama bahwasanya apa? Seorang mukmin tidak sempurna imannya sehingga hawa nafsunya mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ini adalah ajakan kepada kita semuanya untuk mengikuti wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah. Apa yang dikatakan oleh Nabi, ikuti. Jangan kamu terjang dengan hawa nafsumu. Jangan kamu terjang dengan akalmu. Jangan kamu terjang dengan pendapat selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Ibnu Abbas sangat marah tatkala ada seorang yang menentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan, "Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama'. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar." Hampir saja ya, langit ini menjatuhkan atau menghujani bebatuan. Saya katakan kepada kalian, Rasulullah bersabda demikian dan demikian, tetapi kalian membantahnya, tetapi Abu Bakar dan Umar mengatakan demikian dan demikian. Perhatikan asar Ibnu Abbas ini. Ibnu Abbas marah terhadap seorang yang menentang perkataan Nabi Muhammad SAW dengan perkataan siapa? Abu Bakar dan Umar. Dan kita tahu siapa Abu Bakar dan Umar. Kedua menteri Nabi Muhammad SAW, kedua khalifah Nabi Muhammad SAW. Kalau demikian marahnya Ibnu Abbas terhadap orang yang menentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, maka bagaimana kiranya kalau beliau mengetahui manusia pada zaman sekarang yang menentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pendapat gurunya, dengan pendapat kiainya, dengan pendapat ustadznya yang sedikit ilmu pun mereka tidak memiliki. Oleh karena hendaknya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
orang-orang menentang wahyu Rabbul Alamin dengan hawa nafsunya dan akalnya. Baik. Kalau hawa nafsu manusia tidak mengikuti wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia berpaling dari petunjuk Nabi SAW secara sempurna, total. Mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka ini adalah kafir. Oleh karena itu, seorang yang mengatakan, kita tidak butuh terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW, kita tidak butuh kepada hadis Nabi SAW, maka mereka tidak syak lagi, tidak ragu lagi, mereka adalah kafir. Dengan kesepakatan para ulama. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, dan Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Miftahul Jannah. Ya, seorang yang mengatakan seperti pendapat ingkar sunnah, ya, yang mengatakan kita tidak butuh, kita cukup dengan Al-Quran saja, tidak butuh terhadap hadis, tidak syak lagi bahwasanya mereka adalah kafir karena mendustakan Al-Quran. Al-Quran mengatakan wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Baik, ini yang pertama, yaitu seorang yang menentang atau berpaling dari petunjuk Nabi secara sempurna, total. Yang kedua adalah seorang yang berpaling, ya, berpaling dengan hatinya, bukan dengan anggota badannya. Ini hatinya mengingkari, tetapi badannya tidak. Maka ini adalah munafik. Dan ini pun kafir. Bahkan orang munafik lebih parah daripada orang kafir. Innal munafikina lafi dzarqil asfali minan nar. Tetapi mereka dalam hukum dunia tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Ya, orang-orang munafik, ya, karena mereka menampakkan keislaman, tidak kita hukumi sebagai hukum orang kafir. Kita muamalah, bermuamalah kepada mereka dengan hukum Islam, karena mereka menampakkan Islam. Adapun batin mereka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain itu dalam hadis yang 8, ya. Nabi SAW mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah." Hisabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir, yang ketiga, seorang yang berpaling dari petunjuk Nabi SAW kadang-kadang. Dan ini kebanyakan kaum muslim. Kadang dalam satu masalah, ya, mau ngikuti Nabi SAW. Dalam masalah yang lain, enggak. Dan ini banyak kaum muslimin yang seperti ini. Dan itu yang dimaksud dalam hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa. Ya, misalkan, dalam masalah ibadah, sholat, ikuti Nabi SAW. Tapi kalau nanti masalah apa namanya politik, enggak. Atau dalam masalah ibadah, ya, ngikuti Nabi SAW. Tapi nanti ada hadis, misalkan perintah untuk memelihara jenggot, berat ini. Stop dulu. Jadi kadang dalam satu masalah ngikuti petunjuk Nabi, dalam masalah yang lain tidak. Nah, ini maka apa? Dia disebut mukmin fasik. Mukmin fasik. Mukmin karena dia beriman, masih memiliki keimanan. Fasik, karena dia apa? Berpaling dari atau tidak menerima petunjuk Nabi SAW dalam beberapa masalah. Tapi apakah disebut kafir? Tidak. Tidak disebut kafir. Baik.